kami punya prinsip adalah bangkit cepat, tumbuh dengan kuat. Maka kita Kabupaten Badung melaksanakan penataan kawasan semua pantai. Salah satu adalah di Samegita, Seminyak, Legian, Semakute. Dan ini program kita berlanjut sampai ke Canggu dan Cimanggi. Berlanjut sampai situ. Tahap awal kita lakukan di sini, dan ini viewer menggunakan APBD. APBD Kabupaten Badung. Sehingga kami akan menampilkan fasilitas yang mumpuni, pertama untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu contoh, kita akan bangun tram. Tram itu langsung dari Bandara Ngurah Rai, turun dari pesawat langsung lewat tram ke sini, yang kawasan pantai ini tidak lagi ke jalan utama, sehingga tidak menemukan many traffic jam everywhere. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan penataan untuk jalan sepeda, begitu juga dengan orang yang berkebutuhan khusus, sehingga kita buatkan space semua sampai di Canggu Cimanggi juga gitu. Yang ketiga, kami melakukan penataan kepada para pedagang yang ada di sini, dan kami pastikan harus siap dan mau, dan seluruh pedagang sudah siap, dan sekarang pun hanya bisa bersabar untuk bagaimana program ini secepatnya bisa selesai. Nah, khusus masyarakat kami yang ada di Kute, kita bangunkan pasar seni yang betul-betul luar biasa. Ini akan kami berikan kepada masyarakat kita seutuhnya untuk membangun daripada sisi ekonomi melalui sektor pariwisata ini. Konsep kita itu adalah ini, kita menggunakan blue economy, ekonomi biru. Bagaimana pantai laut ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk menjadikan sebuah sisi ekonomi dari masyarakat. Bahkan standar nasional pun, internasional ini kita lakukan tsunami early system. Dan kita sudah pasangkan di situ. Nah, hal yang prinsip juga, nah, di kawasan pantai ini boleh dikatakan tiga arus laut, dan empat arus laut yang ada. Nah, sehingga ada juga palung dan lain sebagainya. Maka kami bersama dengan Bali Sungai Bali Pelida, program kami di Kabupaten Badung koordinasi dengan pusat, bagaimana kita melakukan stopover. Katakanlah stopover yang ada di tengah laut. Stopover yang ada di tengah laut untuk meminimais daripada terjadinya ombak besar. Tetapi ombak itu harus ke darat wajib. Karena bagi saya, Giri Prasto, ketika pantai laut ini menyemburkan ombaknya itu artinya mengeluarkan oksigen dan mencari oksigen yang baru. Nah, sehingga ini yang perlu kita tata dengan baik. Saya yakin dan percaya ini bisa kita lakukan.